Halo teman-teman, balik di channel saya Agus Jo Gaming. Dan hari ini saya akan bermain Contra Titan lagi yang versi China ya teman-teman. Dan hari ini saya akan menggacha hero baru lagi ya teman-teman. Akhirnya ada gacha hero baru lagi teman-teman. Ini dia hero-nya. Ini adalah Freya ya teman-teman. Namanya adalah Freya teman-teman. Ini hero S baru yang baru saja keluar di server Tencent atau server China ini ya teman-teman. Oke, hari ini saya akan menggacha hero ini ya. Nanti saya akan perlihatin juga previewnya ya habis gacha. Sebelum itu biasanya saya ritual sebelum menggacha hero ya teman-teman. Jadi tadi saya sudah mencuci tangan ya. Biasanya saya ritual cuci tangan sebelum gini, sebelum gacha ya. Jadi saya tadi memakai sabun ini teman-teman. Sabun Shinsui ya. Sabun ini teman-teman. Ya, semoga sih karena sabun ini bisa beruntung ya. Ya, di bawah 60 atau 60 berapa lah, nggak apa-apa. Ya, semoga beruntung dengan sabun Shinsui. Oke, kita beli dulu Falcon ya teman-teman. Jadi kemarin saya sisa 10 Falcon ya. Jadi saya beli aja lah. Berapa ya? Saya beli 25 aja kali ya. 20 aja ya. Oke, semoga beruntung sih. Kita coba langsung 5 aja ya teman-teman. Yo, ayo Freya. Belum. Iya. Jangan sampai di tim 136 aja sih ini teman-teman. Waduh, belum ya. Yuk. Oke, 5 terakhir. Oh, belum juga. Oke, kita beli lagi 30 aja ya kali ya. Kita beli aja. Kita coba satu-satu ya. Oke, dapat. Yo, ayolah Freya, jangan kamu mahal-mahal nak. Oke, kita 5 langsung. Waduh. Jangan bilang tim 136 lagi ya. Waduh, ayolah. Oke, saya nggak pernah gini ya, nggak pernah keluar ya, selalu sial mulu nih. Oke, beli lagi 20 aja kali ya. Oke. Yuk Freya, please lah Freya. Freya belum juga ya. Duh, udah 80 kali gini saya gacha teman-teman. Aduh, masa sial lagi sih. Oke, kita beli 20 lagi. Ayo Freya, please lah. Waduh. Belum dapat juga ini. Astaga, udah 100 nih teman-teman. Shinsui-nya nggak gini nih ya, nggak hoki teman-teman. Oke, kita beli 10. Yuk Freya, please lah Freya. Aduh. Ya sekalian aja lah, saya beli 26 sekalian, nanggung ya. Yuk, nggak dapet ya teman-teman. Astaga, kalau jelek keterlaluan nih temen-temen ya. Birunya, aduh 136 dong, aduh sialan. Oke lah, kita buka aja langsung ya. Mungkin emang belum beruntung sih. Dan ini dia Freya ya. Dia kayak memakai apa namanya, kursi terbang itu ya. Iya. Kayak mirip Profesor X ya, di X-Men teman-teman, pakai kursi gitu. Dan itu ada anak buahnya. Kita lihat aja seperti apa skillnya ya teman-teman. Kita pakai dulu hero-nya, kita pakai dulu. Oke, sementara saya mau coba tanpa passive skill dulu ya. Nanti kedua akan saya buka passive skillnya teman-teman. Oke, kita sudah di in-game-nya ya teman-teman. Jadi ini saya nggak pakai passive skill ya. Oke,
ini skillnya mirip kayak Eugenia ya, ada 4 pilihan gitu teman-teman. Tapi kok kayak gini ya? Oke, itu apa tuh? Oh, dia ngeluarin anak buah ya di bawah teman-teman, kalian lihat. Oh, anak buahnya bisa nge-slow dia. Ngeburn teman-teman, itu anak buahnya ngeburn ya. Unik juga nih Hero ya. Oke, ada 4 pilihannya gitu ya. Tapi kok nggak bisa tak pakai ya. Jujur saya belum ngerti nih teman-teman ya, jadi maklumilah. Nggak ngerti saya teman-teman, kok nggak bisa dipakai? Padahal nggak ada energi di bawah darah saya itu ya. Oh, jadi ini bisa. Jujur saya belum ngerti nih teman-teman. Oh, saat dia jadi bola di kita rubah dia ya robotnya teman-teman. Oke. Saat dia jadi bola gini ya teman-teman, kita rubah langsung robotnya. Nah seperti itu. Oke. Ini juga sih. Mungkin dia berubah teman-teman. Tapi saat dia udah keluar nggak bisa kita rubah ya. Jadi saya perlu pelajari dulu untuk robot-robotnya ya teman-teman. Oke. Oh, ada yang terbang juga ya. Unik juga nih Hero teman-teman. Jujur masih perlu belajar banyak nih tentang Hero-nya ya. Sekarang kita coba buka pasif skill-nya dulu ya. Oke teman-teman, kita buka pasif skill-nya dulu ya teman-teman. Oh, jadi di sini udah ada 4 yang buka ya, bisa dibuka teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi di sini udah 4 pasif yang saya bisa buka ya teman-teman. Jadi tinggal satu pasif aja yang belum sih ini. Oke, langsung aja kita coba di satu versi satu lawan bot ya teman-teman. Oke, kita sudah di in-game-nya ya. Kita lihat seperti apa perubahannya. Robotnya lucu banget ya. Dia nyari gitu teman-teman. Oke. Jadi robot yang ke samping-samping kanan kiri itu robot api ya teman-teman. Kita lihat robot yang naik. Robot yang naik kayak ada helikopter gitu jadinya. Gitu ya. Dan kita lihat robot yang ke bawah. Robot yang bawah bisa membuat bisa gitu ya. Ini juga benar ini Hero teman-teman. Harus pintar-pintar ya, harus cepat-cepat maksudnya. Giniin robotnya teman-teman. Kalau enggak sih susah. Duluan kita ditembak teman-teman. Yang kanan kiri, yang kanan kiri ini robot api, yang ke atas robot yang terbang teman-teman ya, yang ke bawah ini robot pelindung teman-teman, yang ngasih perisai. Oke, begitulah ya. Kita coba bolanya, apakah bisa memberikan stun setelah buka pasif? Bener ya teman-teman, skill 2 nya bisa membuat stun kalau sudah dibuka pasif berapa, nggak tahu juga sih. Nah itu dia, last
juga sih. Mantap ya. Unik juga. Mungkin saya pelajarin dulu ya teman-teman. Ini karena hero baru saya belum terlalu mengerti ya. Untuk skillnya pun saya nggak terlalu jelas ngapain ini skillnya ya. Oke, jadi itu dia Freya ya teman-teman. Untuk hero ini saya rasa sih cukup unik ya teman-teman, karena ada 4 pilihan gitu, sama seperti Eugenia ya teman-teman, ada 4 pilihan skill pertamanya. Oke, mungkin untuk full reviewnya nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi saya review ya teman-teman. Saya pelajarin dulu untuk hero-nya, mungkin nanti kalau sudah bisa mungkin saya akan review ya. Mungkin segitu dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Saya Gus Jo, bye-bye.